seindah kasih dan suci. Menyinari cahaya cintaku, menerangi seluruh hidupku. Ku terlalu mencintaimu, dan ku serahkan jiwaku. Maksudnya menetap di Terengganu lah sekarang. Menetap di Terengganu. Okey. Jadi kenapa memang minat membara pada muzik ya? Saya tak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang berkarya dengan generasi muda. Okey. So ini adalah permintaan peminat semua. Okey. Okey. Okey, maksudnya saya terakhir membuat album pada 1999. 1998 dan 1999. Jadi katanya tadi tidak berhenti. Tidak berhenti. Maksudnya buat apa tu sepanjang 18 tahun? Sepanjang 18 tahun masih menyanyi dan Mira berada di studio kerajaan negeri dengan promosikan negeri sendirilah. Okey. Dengan Nela. Okey. Jadi kat baru ni Mira memilih komposer yang saya kira baru. Ya, sangat baru. Pakat muda dari Johor iaitu Faizal Sulaiman. Dan mengapa? Kerana industri sekarang back to ke 90s balik kan. So lagu Ku Idam Cinta ni antara salah satu lagu beliau yang saya rasa boleh pergi. Okay. Jadi banyaklah lagu yang diberikan pilihan ke? Ada 2-3 lagu yang diberi pilihan. Ada juga komposer lain juga. So antara lagu-lagu yang saya rasa melekat di hati lagu ni Ku Idam Cinta. Okey. Rakan-rakan Zaman Puteri ada reunion ke? Masih. Insya-Allah kami Puteri-Puteri Sinaran akan buat reunion pada tahun ini. Okey. Insya-Allah. Sebab kita alam maya ni sebenarnya sangat penting. Dia mengeratkan lagi sahabat-sahabat lama. Okey. Kat belakang saya ni pun sahabat lama saya. Ya. Ini kalau boleh kita kenalkan. Ini tak asing lagi dalam industri. Dulu orang ni adalah komposer. Okey. Ini saudara Kai. Sky. Okey. Ini Sky. Okey, dan ni adalah Ken Solo. So mereka adalah komposer daripada production mana? Impian Media Production. Impian Media Production. Jadi terus di bawah khas pagi ni. Sahabat lama saya. So dia membantu saya untuk pagi ni. Sekolah muzik di Terengganu membuktikan minat Mira sendiri kepada dunia muzik memang sangat tebal lah. Mira kan berminat sebagai apa? Guru vokal? Saya suka guru vokal. So saya tak nak selama pengalaman saya dalam di
ini adalah bakat saya. Yeah. So saya di Terengganu saya mengajar choir di jabatan-jabatan. Okay. So saya sangat sayangkan bakat saya tu. So sedikit sebanyak saya memberi untuk generasi baru. Yeah. Okay. Jadi mungkin ada anak didik yang dilahirkan ke? Ya, yeah, setakat ni alhamdulillah walaupun di Terengganu saja, yeah, ada student-student saya yang berjaya dah boleh buat show, uh-huh, dah boleh menyanyi, dah itu salah satu saya punya impian lah. Itu di Terengganu lah. Di Terengganu. Tak ada nak dikembangkan di. InsyaAllah kalau ada rezeki, why not kan? Tak mustahil. Okay, kembali ke zaman Pertanian Sinaran. Macam mana pengalaman waktu tu? Pertanian di mana? Sri Pentas juga ke? Sri Pentas. Sri Pentas. Oh, okay. Kalau boleh kita imbau sikit. Yeah, yang menang lah, Rain Nuraini kan? Dayang Nuraini, Haizi. Melissa, Melissa Dayu, Fadila Manso, yeah. Melati Maharif. Panelisnya ada enam. Enam orang. So, waktu tu kita ada dua album kompilasi. Betul. Puteri-puteri Sinaran. Apabila pusingan akhir tu sendiri, mungkin boleh ceritakan kalau kita boleh imbau kembali lah kenangan itu. Dengan gaun biru kan? Kan? Gaun warna biru. Gaun biru. Ya. Lagu apa nyanyikan masa tu? Mada Behela. Wah. Minta dari awal. Sikit, kan? Boleh. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh dan malam melepas layar. Aku di sini bersama harapan terbakar. Wow. Itu kalau rematch balik dia menang ni. Kalau rematch balik kawan. Okay, sebab biasanya seorang vocal vocal saya nak tanya lah. Betul ke orang cakap yang semua orang boleh nyanyi? Nak jadi penyanyi ke? Tak, saya cuma bertanya. Oh, okay. Orang kata, semua orang ni saya boleh menyanyi. Cuma yeah, boleh kata ni yang betul. Pada saya, okay, yang boleh menyanyi tu gifted, eh? Yeah. Gifted, okay. Cara menyanyi tu dia diri sendirilah. Saya pun tak pandai nak komen sangat. Aha. Tapi jadi peranan guru vokal ni pada mereka dah memang gifted untuk ni? Memastikan cara penyampaian tu dengan betul, okay. Teknik-teknik nyanyian dengan betul. Pernafasan, okay, dari segi persiapan, latihan, okay, sebelum menyanyi, itu saja. Jadi perlu sedar diri jugalah kot, kenal yang berlengar macam kita ni. Okay, bagaimana dapat dilihat perkembangan Mira di laman sosial ke? Ya, yeah, kalau yang masih belum follow, boleh follow saya di yeah, Instagram. Yeah. I am Mira, IA_AM_MIERA. Ataupun di Facebook saya, Harumira Yusof. Okay. Sekarang lebih mahu dikenali sebagai Mira Yusof. Mira Yusof, sempena single Ku Idam Cinta, boleh melayari YouTube ataupun di semua aplikasi muzik yang ada. Okay, sikit lah, so, Ku Idam Cinta ni berkenaan kisah sedih, kisah pedih ke? Sebab tadi memang nampak menjiwa. Ku Idam Cinta liriknya oleh isteri Faizah Sulaiman. Okay. Okay, Fatin Syuhada. So mengisahkan tentang cinta lah, mengharapkan cinta seseorang. Kesampaian. Keinginan untuk cinta. Tas. Okay, semoga terus sukses dengan impian. Terima kasih untuk HMI untuk peluang ni. Nanti kita boleh tengok lah macam mana bergabungnya kembali Puteri Sinaran ya. InsyaAllah. Selepas 20 tahun. InsyaAllah selepas 20 tahun. Khas untuk semua yang masih mengingati Puteri-Puteri Sinaran. Ya, dan gaun biru tu kan. Ada satu lagi persembahan? Ya, itu ada di akhir acara nanti. Lagu Tanda Harga Cinta. Tanda Harga Cinta. Yang satu masih Mira, eh? Alhamdulillah itu kita. Dengarkan lagu ini. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami sepanjang 2 jam siaran di Malaysia hari ini pagi ini. Okay, dah hati-hati makan tauge. Ya, dan dapat dimanfaatkan dan juga segera menjadi Malaysia. Assalamualaikum. Okay, bye, silakan. Terima kasih. Thank you.
kau sering pertaruhkan cinta karena kau mampu miliki apa saja yang engkau hajati. Namun tetap ku bertahan memperjuangkan harga diri. Jangan cintaku ditandakan harga dengan nilai setinggi matahari. Kelak bahannya membakar jiwa hingga tak mampu nak dikesali. Keangkuhan diri bukan perkiraan, mengukur nilai perhiasan. Kuntuman cinta di sebalik kata tiada bermakna. Sanjungan hati budi malika asmara.